Hai guys, kembali lagi bersama gue Bro. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, kali ini gue mau mencari Long Nose Gar lagi ya. Kita cek di sini, ranking gue masih jauh dan udah tinggal 5 hari lagi itu bakal selesai season hari kali ini ya. Gue belum menangkap Long Nose Gar dan American Eel. Oke, kita nangkap Long Nose Gar dulu guys, karena gue udah tahu spotnya, udah dikasih tahu sama teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke Great Lakes dan menuju spot dari Long Nose Gar. Kita ke pojok kiri bawah guys ya. Oke, langsung saja kita ke pojok kiri bawah. Oke, di tempat ini guys ya. Oke, kemarin gua agak ke atas anjing. Malah dapatnya Chinook Salmon doang. Oke, coba di spot yang ini guys ya, kita cast and wait, bukan cast and reel saja. Cast and reel sampai bertemu dengan Long Nose Gar. Oke, enggak ada bayangan ikan. Alright, dapat satu ikan. Apa ini? Mana nih guys? Koho Salmon. Bentar gua cek di bestiary. Koho Salmon ini ada musimnya kayaknya guys. Oke, let's me check it. Koho Salmon, oh beneran guys, bulan Juli baru ramai dia guys. Juni apa Juli? Juni mulainya dia, musimnya Juni guys ya. Jadi kalau nggak pas musimnya kita nangkap dia tuh susah guys, nyari yang bintangnya di atas bintang 1 ya. Jadi ngaruhnya di sana guys, nyari bintangnya di atas bintang 1 itu susah kalau nggak pada musimnya ikan tersebut guys ya. Oke, gua cast and reel saja, mah dapat topi tadi. Oke, more cast and reel. Lama juga nggak dapat guys. Ini apa ini? Oh, zebra mussels bisa didapatkan di sini ya sekarang. Tadi kayaknya ada yang nanya spot zebra mussel ya. Jadi kalian bisa dapatkan di sini guys, di pojok kiri bawah dari Great Lakes ya. Oke, gua lanjut cast and reel dulu untuk mencari Long Nose Gar. Lama juga gak dapat ini guys, cast and drillnya lumayan lama ini gak dapat Long Nose Gar anjing. Oke, ini ada bayangan ikan, wait for it. Itu ada creature. Oh, dapat guys. Bentar, ini Chinook Salmon lagi ntar nih. Oke, kita tangkap dulu guys. Gua nggak yakin ini Long Nose Gar atau Chinook Salmon lagi guys. Soalnya sekarang Chinook Salmon itu bisa di mana-mana guys ya. Dia kayak maski di Great Lakes. Spotnya bisa di mana saja di seluruh area ya. Oke, bukan spesifik spot dia untuk Chinook Salmonnya. Right. Anjing. Lama gua nariknya ini. Oke. Reeling feel-nya gua hilang guys. Oke, gue cari dulu feel-nya anjing, hampir merah. Oke, perfect. Alright. Oke, dikit lagi. Guys, kabur lagi. Kayaknya gue kehilangan kontrol ini guys. Oke, mulai gue dapet. Oke, ngamuk lagi ikannya. Perfect. Come on. Alright, masuk, nice. Oh, bener guys, Long Nose Gar pertama gua bintang 2 langsung ya. Oke. Dan kita cek di sini dia musimnya di sekarang kah? Oh, kalau Long Nose Gar nggak ada musimnya guys. Sepanjang tahun dia ada ya. Jadi nggak usah khawatir, bisa dapat bintang 3 kalau kalian spam mencari ikan ini guys ya. Oke, gue coba lagi untuk mencari Long Nose Gar. Tadi dapatnya dari bayangan ikan ya. Mungkin gue bakalan nunggu bayangan ikan yang agak besar guys ya, biar nggak terlalu capek gue cast and reel mulu ya. Coba gue nungguin ada bayangan ikan yang besar. Tapi ini yang kecil anjing.
Kalau yang kecil kayaknya redear sunfish ini. Coba gua tangkap dulu. Oke. Ikan apakah ini, guys? Oh, benar, guys. Redear sunfish bintang 3 anjing. Oke, gua coba nunggu pada bayangan ikan yang agak besar ya. Kemungkinan itu adalah long nose gar lagi, guys. Ini bayangannya nggak terlalu besar sih, tapi kita coba tarik aja, guys ya. Yang tadi itu agak besar ya sebelumnya. Oh, oke. Ternyata bisa juga ini, guys. Jadi rare fish ya. Gua tarik dulu. Right. Oke, nggak dapat gua feelnya. Lewat mulu ini ke kiri ya. Emang harus lebih sabar di awal-awal. Karena ikannya awal-awal itu agak ngamuknya lebih menjadi-jadi, guys. Kita diuji kesabarannya, guys ya. Tapi entarnya bakalan santai, guys. Oke, kontrol dulu. Ya, ini kan gua menjauh nih. Oke. Sabar. Jangan terburu-buru. Oke. We'll get this. Kita akan menaikkan ikan ini, guys. Masa ikan rare gua lepas anjing? Belum pernah sih, guys. Oke. Dikit lagi. Man. Man. Lagi kecil, guys. Oke. Bintang 1 long nose gar-nya. Oke lah. Udah dapat 2 ya, kita buang smallmouth bass-nya ini. Dan gua taruh itu. Oke, gua nungguin bayangan ikannya agak besar sekarang, guys. Biar videonya nggak kepanjangan nanti ya. Oke, kita tunggu aja ada bayangan ikan besar baru gua akan tangkap. Nanti gua pause-pause aja videonya. Nah, ini guys, kayaknya agak besar ini bayangannya. Gua tebak sih dia long nose gar lagi nih. Kalau enggak cindok salmon lah. Right. Wait. Nice. Oh, bener, guys. Long nose gar lagi. Mudah-mudahan gua panen long nose gar, guys ya. Jadi cara terbaik kalian untuk mencari ikan ini adalah menunggu ada bayangan ikan yang agak besar, guys ya. Kemungkinan besar itu si long nose gar. Kalau enggak apesnya dapat si lele lah. Oke. Gua tarik dulu. Ini hampir keluar lingkaran, goblok. Malah dia di pinggir-pinggir lingkaran diamnya. Oke, sabar. Masa ikan rare lepas, guys? Epic sih ini. Bukan rare, guys. Oke, bisalah naikin. Masa lepas hanya ikan epic doang? Kalau Costa Rica emang lain lagi ceritanya, guys. Itu reelingnya beda, gerak-gerak. Kalau ini kan diem, guys, ya. Wait. Wait. Oke. Oke, dikit lagi. Gak dikit sih, ini masih banyak, guys. Sabar. Pencet lepas, pencet lepas, pencet, pencet lepas, pencet, pencet. Oke. Setengah jalan lagi, guys ya. Oke, wait for it. Wait for it. Long nose gar. Bintang 2 new record, guys. Belum dapat gua bintang 3 ya. Oke, gua coba lagi, guys. Siapa tahu bisa dapat bintang 3 long nose gar-nya.
Oke okay guys, gak dapat lagi ya, gue balik sajalah. Udah banyak gue dapat long nose gar ini. Jadi caranya seperti itu aja. Kalian nunggu bayangan ikan yang agak besar dan kalian bisa mendapatkan long nose gar dari pojok kiri bawah itu guys ya, di Great Lakes. Dan sekarang gue mau jual semuanya, dapat sampah 2, 1 lele. Karena gak dapat long nose gar lagi, jadi lelenya yang gue bawa pulang guys. Bintang 2, 286, lumayan guys, 242 ini. Spot bagus untuk farming koin guys ya. Oke, bentar, ini gua taruh dulu. Hey, ribet juga ini. Kita bikin foto untuk thumbnail dulu guys. Oke, anjing, ini yang di atas lah ya. Yang bawah kenapa bisa agak mencong gitu guys gambarnya? Emang diatur kayak gitu kah? Ah, taruh bawah. Nah, mau diem. Oke, dapat 5 ekor long nose gar gua guys. Alright, jadi udah dapat 13.013 anjing. 1.363 dari 5 ekor ikan itu saja, dan tambahan dari bekas yang lain ini 1.500 lah, lagi 25 koin saja guys ya. Main lah, mancing sekali dapat segitu. Oke, mungkin itu aja guys untuk video kali ini, cara mendapatkan long nose gar. Dan berikutnya gua akan coba mencari American eel ya guys ya. Alright, thank you guys for watching, and don't forget to like, comment, and subscribe, and see you guys in the next video. Bye and have a good game. Kalau kalian perlu menanyakan sesuatu, tanyakan di kolom komentar guys ya. Bye guys.